بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Jika seluruh lautan dijadikan tinta dan seluruh pepohonan dijadikan pena, tentu kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah yang begitu banyak dan luar biasa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tentu keberadaannya sangat penting bagi kita semua, terutama bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan umat. Kunyal Islam wa la khamsin shahadati ala ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itai zakah wa hajjil baiti wa syami ramadan. Atau dalam hadis lain ada syami ramadan wa hajjil baiti. Bapak Ibu rahimakumullah, zakat ini ada dua. Saya kira ini sekedar mengingatkan kembali di akhir-akhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah zakat fitrah. Nah, kemudian yang berikutnya ada zakat mal. Zakat mal ini nisabnya 85 gram emas yang tentu harus di samping nisabnya juga sampai halnya dalam waktu 1 tahun. Kalau disetarakan dengan rupiah, 85 gram emas ini kalau misalnya harganya 1 gram emas 500 ribu kurang lebih 45 juta, maka wajib bagi umat Islam untuk membayarkan zakatnya. Nah, zakat ini bapak sekalian begitu pentingnya karena ini bisa menghindari jarak kesenjangan ekonomi antara si kaya dengan si miskin. Dan ini juga merupakan wujud kepedulian antara sesama kita umat Islam. Inilah berkat rahmatan li'alamin syariat Islam di dalam zakat. Yang berikutnya, di samping zakat itu ada infak dan sedekah. Apa yang membedakan ini? Jadi kalau zakat tadi ada haulnya, ada nisabnya. Kalau zakat itu secara arti bahasa harfiahnya kan berkembang. Jadi zakat itu sebenarnya juga bisa dikembangkan. Bukan zakat yang diberikan hanya secara konsumtif, tapi juga bisa dipolakan dengan sistem ekonomi yang produktif. Jadi boleh dikembangkan dengan model-model ekonomi produktif untuk kesejahteraan ekonomi umat. Nah, kalau infak ini artinya mengeluarkan. Tidak ada batasan haul, tidak ada batasan nisab. Jadi boleh dikeluarkan sesuai dengan keikhlasan masing-masing. Nah, kemudian ada sedekah. Nah, kalau zakat, infak ini sekalian itu berupa harta, tetapi kalau sedekah ini tidak harus berupa harta. Kebaikan yang kita lakukan bahkan memberi petunjuk arah kepada orang yang tidak ngerti arah atau tersesat, itu juga bagian dari kebaikan dan itu juga bagian dari sedekah. Bahkan tersenyum pun itu bagian dari sedekah. Nah, ini yang membedakan antara zakat, infak, dan sedekah. Nah, kemudian bagaimana zakat, infak, dan sedekah ini bisa dikelola dalam rangka pengembangan ekonomi umat? Ini ada sesuatu yang menarik. Akhir-akhir ini viral, ada katakanlah seorang ustadz juga ya, orang yang terkenal dan sering mengangkat ayat-ayat sedekah. Tetapi hari ini kena masalah. Jangan sampai ayat-ayatnya di Quran itu yang disalahkan. Ini ada keliru pasti dalam pelaksanaan konsep sedekah yang dilakukan. Melakukan sedekah, infak itu juga saya pikir ada makomnya. Ini kelasnya pejabat, ini kelasnya pengusaha, ini kelasnya ekonomi menengah, ini kelasnya ekonomi rendah. Nah, yang terjadi banyak yang ikut sedekah karena pengen cepat kaya. Sekali lagi, jangan sampai konsep Al-Quran ini yang disalahkan.
Punya motor, semua disedekahkan motornya. Ya, rumahnya disedekahkan, semua disedekahkan apa yang ada. Dan kebanyakan orang-orang yang memang berharap cepat kaya. Nah, ini saya kira yang perlu dipahami konteks sedekah secara komprehensif. Karena ketika sahabat ada yang mau menyedekahkan seluruh hartanya, Rasulullah pun bertanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Makanya dalam pemberian infak sedekah atau zakat juga, itu ibda biman ta'udu. Dimulai dari mana? Dari orang-orang terdekat kita, dilihati keluarga kita, tetangga kita. Mana yang lebih mementingkan? Didahulukan dari situ. Bukan kepada seseorang, bukan kepada ustaz. Walaupun sudah sangat terkenal. Karena manusia, bapak sekalian, tentu tempatnya hilap. Kadang bisa lupa. Sehingga sedekah tidak menjadi berkah, akhirnya menjadi masalah. Karena nawaitunya, niatnya, dan keinginannya. Sedekah ingin cepat jadi kaya. Makanya pengembangan dan edukasi terhadap masyarakat kita untuk bagaimana berusaha dengan usaha-usaha real. Nah, itu saya kira perlu ditingkatkan dalam rangka untuk peningkatan ekonomi umat. Bahkan saking pentingnya zakat ini, sekalian, Khalifah Abu Bakar waktu itu memerangi orang-orang yang tidak mau zakat. Ada juga sepeninggal Nabi itu muncul Nabi palsu yang menghilangkan zakat. Musailamah Al-Khazab. Karena memang kecenderungan manusia itu cinta harta. Mau sholat tapi tidak mau bayar zakatnya. Padahal sholat dan zakat itu banyak disebut di Al-Quran selalu beriringan. Aqimish shalah wa atiz zakah. Nah, kemudian saya juga ingin mengingatkan. Makanya kalau kita berzakat, berinfak, bersedekah, mendingan dan memang sewajarnya diberikan kepada lembaga-lembaga resmi yang memang mengurusi masalah zakat, infak, dan sedekah. Karena di situ ada trainingnya, ada pengurusnya, ada dewan syariahnya, ada pengawasnya. Dan di Muhammadiyah kita punya lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah secara nasional dan menyebar seluruh daerah-daerah termasuk Kalimantan Tengah. Alhamdulillah kiprah Lajismu Kalimantan Tengah juga sudah luar biasa untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat di Kalimantan Tengah, terutama waktu pandemi COVID. Kawan-kawan banyak terjun untuk membantu bersama-sama dengan MDNC, gotong royong sama Lajismu, sehingga ini sekali lagi bisa memberikan maslahat untuk umat. Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah SWT menjadi orang-orang yang selalu bertakwa dan bisa menjalankan syariatnya. Terakhir saya mengingatkan bahwa Idul Fitri sebentar lagi dan untuk zakat fitrahnya Lajismu ini sudah membuka. Silakan digunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena kalau sudah lewat Idul Fitri bukan zakat fitrah lagi namanya, tapi hanya sedekah biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.